Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rakan-rakan daripada staf pegawai yang menjayakan UMDS, pada majlis perwakilan pelajar, daripada pembantu mahasiswa dan juga semua pelajar-pelajar semester 1. Pada hari ini saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pelajar semester 1 yang telah berjaya memasuki UiTM Cawangan Johor. Okey, tepukan untuk sini. Tak tempat lain pun ada pula. Dalam dewan dia tepuk kan. Okey, tahniah kepada anda. Sebab ramai lagi rakan-rakan anda yang lain belum 14 nak masuk ke UiTM. Kan? Dan anda adalah golongan-golongan yang istimewa dan golongan-golongan yang amat amat-amat kami sanjungi, hargai dan sebagainya. Jadi, hargailah peluang apabila anda dapat belajar di Universiti Bertuah. Ini baru pengenalan. Kadang-kadang orang dengar, kadang ada peribahasa, ada perumpamaan kata, kat Malaysia ni ada dua sahaja universiti. Tahu tak apa universiti? Ada dua je universiti kat Malaysia. Selalu orang buat perumpamaan ni. UiTM dan lain-lain. Tahu tak? Bagi tepukan untuk mahasiswa UiTM. Okay. Saya juga nak bagi anda berjaga petang ni kan. Sebab taklimat kurikulum ni amat penting. Anda klik mata saja anda dah hilang maklumat. Kan? Nampak saya bergurau. Tetapi nanti anda akan tahu. Sebab jika anda salah pilih kurikulum, anda akan datang merayu-rayu ke pejabat unit kurikulum. Mohon tukar kurikulum dan sebagainya. Dan biasanya kami tak akan layan. Dan untuk pendaftaran kurikulum, perlu saya ingatkan akan dibuat akan diuruskan oleh unit kurikulum. Dan masa pendaftaran kita, nanti sejak lagi saya akan beritahu bila dan di mana. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, ini saya tunjukkan adalah carta organisasi unit core curriculum. Okey, unit curriculum diketuai oleh Gemala Rektor Hal Ehwal Pelajar. Seterusnya, saya sebagai penolong pendaftar kanan core curriculum dibantu oleh pegawai eksekutif kanan core curriculum. Wah, jadi jatuh-jatuh ni pun. Okey, dibantu oleh tiga orang trainee dan seorang pembantu operasi. Dan untuk maklumat, seperti saya tegaskan, selalu saya tegaskan, kurikulum ni seperti iceberg. Kalau anda tengok, anda gaji iceberg, di bahagian atas tu nampak kecil, tapi di bawah tu amat besar. Kami punya jurulatih hampir seramai 90 orang jurulatih dan 120 kelas kurikulum. Dan untuk maklumat anda, di UiTM sahaja ada 174 kurikulum ditawarkan. Dan di UiTM Cawangan Johor, kita menawarkan cuma hampir 70 sahaja kelas kurikulum. Bukan semua kurikulum ada di sini. Kan? Sebab kita menawarkan kurikulum berdasarkan pada kapasiti, pada infrastruktur dan lain-lain. Okey. Okey, kurikulum di UiTM adalah berdasarkan pada peraturan akademik. Sebab anda perlu ingat, kurikulum adalah sebahagian daripada akademik. Okey, anda gagal kurikulum, anda akan gagal untuk mendapat anda punya diploma ataupun ijazah. Okey, kurikulum UiTM juga berdasarkan buku panduan akademik kurikulum Universiti Teknologi Barat. Okey, seperti saya kata tadi, definisi kurikulum adalah khusus universiti yang dijalankan untuk memupuk kemahiran insaniah pelajar seperti yang telah ditetapkan oleh universiti bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma atau ijazah sarjana muda. Okey. Jadi saya haraplah siapa yang nak kenal pakai lipstick tu, tolonglah jangan pakai lipstick kat sini. Kan? Okay. Walaupun berada di kelas lain, saya nampak. Bukan kelas ni, kelas lain. Kan? Sebab seperti saya kata tadi, anda blip saja mata anda saja, anda akan tertinggal banyak hal ehwal maklumat tentang kurikulum. Kan? Anda gagal kurikulum, saya ingat sekali lagi, anda gagal kurikulum, anda akan gagal mendapat diploma atau ijazah sarjana muda anda. Sebab perkara ini berlaku pada berapa orang pelajar, ramai juga pelajar yang tidak mengambil berat tentang kurikulum. Dan apa yang perlu anda faham, kurikulum ini bukan sebagai persatuan atau kelab. Kurikulum ini adalah kurikulum berkredit. Itu sama macam akademik. Anda gagal, tiga kali gagal, anda akan dibuang daripada UiTM. Saya perlu tegaskan kepada anda, kalau anda gagal kurikulum sebanyak tiga kali berturut, anda akan dibuang daripada UiTM. Sayang.
Sebab kurikulum ni sepatutnya membantu anda jadi kadar lebih baik dan sebagainya. Tapi jangan kerana kurikulum anda dibuang. Sebab sifat tak ambil peduli. Ingat kurikulum di UiTM bukan macam kurikulum di sekolah. Faham eh? Okey, saya pada petang ini saya beri penekanan pada 9 perkara utama. Saya harap anda fokus dan faham. Sebab nanti kalau anda salah pilih kurikulum, saya ingatkan sekali, salah pilih kurikulum, saya tak boleh nak bantu anda. Yeah. Okey, perkara utama. Kurikulum ni adalah kurikulum berkredit. Di mana melibatkan pelajar semester 1, 2 dan 3. Siap satu semester, 1 jam kredit. Keseluruhan ada 3 jam kredit. Kecuali pelajar diploma sains komputer yang mengambil kurikulum di semester 4, di semester 3 mereka tak ambil core kurikulum. Okay, ini untuk pelajar diploma sains komputer, mereka mengambil kurikulum di semester 1, 2 dan 4. Okay, perkara kedua yang saya ingin beri penekanan adalah seperti berikut. Itu kurikulum ini melibatkan kemahiran insannya. Sebab apa UiTM mengadakan core kurikulum? Okay. Ia adalah sebagai satu medium ataupun satu cara untuk meningkatkan komunikasi, pemikiran kreatif dan penyelesaian kemahiran menyelesaikan masalah, kerja bermasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, keusahawanan, moral dan etika profesional dan kepimpinan. Maksudnya, kurikulum ini cuba menyuntik satu semangat positif dalam diri pelajar selain daripada akademik. Kan? Satu medium yang lain, lain daripada akademik. Okey, dalam kurikulum kita ada 8 teras utama. Saya ini secara global, secara terus dulu. Nanti saya akan skop kepada kurikulum pelajar semester 1. Okey, 8 teras utama adalah pertama kepimpinan, kedua kesukarelawanan, kedua daya usaha dan inovasi, keusahawanan, khidmat komuniti, kesenian dan kebudayaan, pengucapan awam dan sukan. Okey, lihat di sini paparan di hadapan. Okay. Anda perlu faham perkara-perkara ini. Nanti juga anda boleh scan buku panduan kurikulum jika anda tertinggal maklumat tentang perkara ini. Pernah ambil gambar pun silakan. Okey, ini adalah kurikulum, plan pengajian kurikulum anda. Okey, plan pengajian kurikulum anda. Di mana? Di semester 1, apa core yang anda perlu ambil? Apa core yang perlu ambil? Okey. Bagi saya akan tekan-tekan lagi. Yang pertama kepimpinan, di bawah teras kepimpinan, kita ada kurikulum badan beruniform. Okey? Kurikulum badan beruniform ni melibatkan kesatiaan negara, kesatiaan kemara dan juga komander kesatiaan. Komander kesatiaan, dia ada special untuk dia. Okey, ini secara umum dulu. Nanti saya akan jelaskan lagi. Yang kedua, kita ada khusus-khusus yang berkaitan. Nanti di semester 2, 3 dan 4, kerohanian, usahawanan dan sebagainya. Tetapi, mudah, nak memudah pemahaman anda, kalau anda nak pergi core lain selain daripada uniform, anda perlu habiskan Kesatria Negara 1 ataupun anda perlu join kurikulum Kesatria Negara. Dan pelajar yang menyertai kurikulum uniform yang lain, contohnya pertahanan awam, Bulan Sabit Merah, Siswa Bomba Bantuan dan Susis, anda perlu meneruskan kurikulum sehingga ke semester 3 ataupun ke semester 5 dikehendakkan pentaulihan. Okey, anda perlu faham, terutama ingatan mesra saya untuk pelajar yang memohon untuk masuki kos Susis. Okey, yang mohon untuk masuki kos Susis. Jika anda gagal dalam permohonan anda untuk masuki kos SIS, kami akan masukkan anda ke mana-mana kurikulum yang kosong sahaja. Itu untuk belajar ijazah sarjana muda sahaja. Okey? Kos SIS cuma untuk belajar ijazah sarjana muda sahaja. Lepas ni saya akan terangkan pengambilannya. Okey? Kita juga ada kurikulum untuk daya usaha dan inovasi, iaitu Brass Band. Kursus integriti dan anti rasuah iaitu KIAR dilaksanakan di semua institusi pengajian tinggi IPT sebagai kursus wajib dalam mata pelajaran pengajian umum bermula pada tahun 2023 oleh Jabatan Pengajian Tinggi JPT.
KIAR hanya perlu diambil sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian di peringkat sijil, diploma atau sarjana muda. Kursus ini adalah dibenarkan untuk dipindah kredit secara meregak, iaitu vertical credit transfer. Pelajar hanya dibenarkan untuk memindahkan kredit sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Sekiranya pelajar telah memindah kredit secara meregak bagi kursus ini pada peringkat diploma dan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda, pelajar tersebut dibenarkan pengecualian mengambil IKIA dan perlu mengambil subjek lain untuk memenuhi jumlah kredit bergraduat. IKIA adalah kursus wajib diambil bagi memenuhi syarat graduasi. Pelaksanaan KIAR di Universiti Teknologi MARA. Semua pelajar semester 3, badan beruniform dan bukan beruniform diwajibkan mengambil KIAR, kecuali program CDCS 110. Semua pelajar semester 4, program CDCS 110 sahaja, badan beruniform dan bukan beruniform diwajibkan mengambil KIAR. Pelajar yang gagal mengambil KIAR pada peringkat diploma atau sarjana muda tidak akan memenuhi syarat graduasi. Okey, ni lebih jelas supaya anda lebih faham. Kau apa yang anda perlu pilih? Kau apa yang anda perlu pilih? Anda tengok, anda faham kan? Sebab pada hari Rabu depan, 12 hari bulan, depan ni 12 hari bulan, anda semua akan berkumpul di Padang Kawat setelah selesai solat asar, akan berkumpul di Padang Kawat yang kita akan membuat pembahagian kurikulum anda secara terus. Bagi pelajar diploma ataupun ijazah sarjana muda. Kecuali bagi mereka yang telah memohon kursus susis yang taklimat diadakan semalam. Untuk maklumat anda, kursus susis cuma memerlukan 35 orang sahaja. Jika ada siapa-siapa yang gagal dalam permohonan untuk kursus susis, saya akan letakkan anda di mana-mana kos yang kosong sahaja. Sebab hari Rabu ni kita dah buat pemilihan. Siapa cepat, dia dapat. Ha, macam itulah. Sebab setiap kurikulum ni ada kuota-kuota yang tersendiri. Okey, saya pergi satu persatu. Kesatuan Negara Satu. Okey, ditawarkan untuk pelajar diploma dan ijazah. Okey, kau asas pembangunan insan. Semalam anda dah buat ujian asas pembangunan insan, betul? Okey. Asas pembangunan insan ni adalah kor yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar, akan ditawarkan, dipaksa. Ha, dipaksa kepada pelajar-pelajar yang gagal ujian semalam. Asas pembangunan insan. Baca Al-Fatihah tak tahu. Kan? Baca tahiyat tak tahu. Ha, anda akan dialu-alukan untuk menyertai. Bukan dialu-alukan. Paksa rela untuk menyertai kor asas pembangunan insan. Maksudnya, anda tak boleh pilih lain-lain kor dah. Anda kena masuk kor tu saja. Kan? Okey? Lepas ni saya akan cerita tentang plan perjalanan untuk kor asas pembangunan insan. Siapa-siapa yang rasa dah gagal tu, siap-siaplah. Kan? Tak payahlah sibuk-sibuk nak minta Satria Negara dan sebagainya. Kan? Okey. Okey, ni contoh kor Satria Negara tahap satu. Okey, Kesatuan Negara adalah kurikulum utama di UiTM. Kan? Kurikulum utama di UiTM. Latihannya banyak kepada latihan bercorak fizikal, kawat kaki, lari dan juga latihan menerapkan patriotisme, kan? Menerapkan kerohanian ke dalam diri anda. Ia merangkumi semuanya, kan? Okey. Saya bagi gambaran terlebih dahulu. Kau IPM, saya rasa ramai yang tahu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kan? Kau ni pun agak antara kau yang agak laris, kan? Kalau lambat mohon, penuh dah. Tak ramai, kita buka kuota 120 orang je, kan? Ha, siapa lewat, masuklah kau-kau yang lain. Okey, Kesatria Kembara tahap 1. Kesatria Kembara ni hampir sama dengan Kesatria, kan? Cuma dia lebih kepada rekreasi. Yang ingatan mesra untuk saya, bukan semua orang boleh masuk kor Kesatria Kembali. Sebab ramai yang akan mohon kor Kesatria Negara nanti pada hari Rabu. Kita tak boleh buka banyak-banyak, kan? Kemudian fasiliti tak boleh menampung pelajar yang ramai. Jadi siapa yang terpilih, siapa yang nak masuk kor Kesatria Negara nanti, kita ada sikit ujian fizikal untuk anda.
nak pastikan anda ni layak ke tak masuk kesatria kembali, kan? Sebab kita tak ada, bila dah masuk kor tu nanti berjemur tak boleh, nak berlari tak boleh, nak manjat tak boleh, duduk atas tu kat flying fork tu dah gigil lah, kan? Bias. Ramai yang kata bias pula dah. Bagus. Jadi anda boleh mencuba nanti. InsyaAllah. Siapa cepat dia dapat. Kan? Ni brass band. Antara kor yang betul-betul diminati ramai. Siapa yang ada jiwa muzik, jiwa seni, digalakkan untuk masuk kor ni. Sebab anda akan diajar untuk menggunakan instrumen dalam brass band. Daripada zero to hero. Kan? Daripada tak tahu tiup flute tu, boleh tiup flute. Daripada tak tahu tiup bagpipe, boleh tiup bagpipe. Macam tu. Kita maksudnya kita ajar daripada basic. Tetapi kita amat menggalakkan bagi pelajar yang punya basic di zaman persekolahan. Kalau boleh kita nak beri keutamaan. Bagi yang pernah bermain di sekolah dulu, kan? Yang pernah perform di sekolah, kita menggalakkan. Sebab ia akan memudahkan lagi pengajaran dan pembelajaran anda. Okay, brass band. Brass band di UiTM Johor ni memang popular, kan? Okay, PSMM, Bulan Sabit Merah Malaysia. Kan? Ini pun antara kor yang amat glamour. Bila kami panggil saja Bulan Sabit Merah Malaysia, berlari. Berebut-rebut. Kan? Siapa kami akan pilih juga, kan? Okay? Belajar CPR. Ada yang kata belajar CPR. Betul. Banyak pelajaran yang boleh diterima dalam kor BSM. Okay, seterusnya. Siswa Bomba Bantuan, tahap 1. Juga kor yang glamour, yang ramai nak mohon masuk, kan? Sebab kor ni glamour, sebab kor ni sebenarnya dia beri impak kepada dalam pekerjaan. Sebab kadang-kadang ada setengah majikan sekali dia nak cari staff dia yang ada berkebolehan tentang ilmu-ilmu kebombaan ni, kan? Tuan-tuan kalau pejabat dia terbakar, dia tahulah nak padang api, kan? Contohnya lah. Dia tahu nak berkumpul kat mana dan sebagainya. Sekarang ni kebolehan macam tu yang dicari oleh majikan, kan? Yang sesuatu yang lain daripada yang lain. Okey, ialah sukarelawan polis siswa siswi. Okey, khas untuk pelajar degree saja. Dan kuartanya ada cuma 35 orang saja, sebab mungkin disebabkan bajet dan sebagainya. Tahun ini dikuartakan 35 orang saja yang layak masuk. Dan saya harap sembarang para pelajar ijazah secara muda yang berminat mungkin telah mengisi borang yang disediakan dan sebagainya. Tetapi perlu saya tegaskan selagi saya perlu ingatkan sekali lagi, jika gagal dalam pemilihan atau terbuka kos sis, anda tak boleh pilih laku apa yang anda. Kami cuma boleh bagi anda kos yang kosong sahaja. Kan? Jadi anda ada faham. Okey. Okey, dalam kurikulum ni, apabila anda menyertai kurikulum, ada satu keistimewaan yang amat dicari-cari oleh para pelajar. Kan? Yang amat dicari oleh pelajar. Terutama pelajar ijazah sarjana muda. Kan? Pelajar diploma pun sedang mencari-carinya. Sebab okey, bagi pelajar yang menyertai komander kesatria, brass band dan juga susis, ada istimewaan diberikan. Iaitu diberi kemudahan kolej penginapan secara percuma. Kan? Okey? Maksudnya, kalau anda join ni, anda berpeluang untuk dapat kemudahan macam tu. Tapi dalam masa yang sama, anda mungkin akan mewakili UiTM lah dalam program-program di bawah UiTM. Okey? Kali ini adalah hak istimewa English yang dibagikan kepada tiga-tiga kor. Itu sekali lagi ulang, Komander Kesatria, Brass Band dan juga Suksis. Komander Kesatria, kita cuma akan buka permohonan untuk menjadi Komander Kesatria ini di pertengahan semester selepas pertandingan antara komuni. Di mana Komander Kesatria ini, untuk maklumat anda, terdiri daripada pelajar yang menawarkan diri yang memohon untuk menjadi pemimpin dalam company masing-masing. Contohnya, di company Kesatria Negara, dia ada company Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Ada 6 company. Dan setiap company ini diketuai oleh Komander Kesatria. Komander Kesatria adalah pemimpin-pemimpin dalam company. Kan? Itu di bawah Majlis Perwakilan Komander Kesatria. Okey? Dan juga kita ada company Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, BSMM, Bulan Sabit Merah Malaysia, Bomber. Okey, setiap mereka ni ada pemimpin dia sendiri yang dipanggil Komander Kesatria. Okey, jadi tak kira anda masuk APM ke, anda masuk BSM ke, anda boleh jadi Komander Kesatria. Tapi bulan 1 nanti kita akan edarkan
bulan 1 atau bulan 2 bulan kita akan edarkan borang untuk siapa yang berminat untuk mohon menjadi komander kesatria. Dan seterusnya, jika terpilih, anda akan menjalani latihan selama 14 hari semasa cuti semester. Dan dalam komander kesatria ini, anda akan diterapkan dengan kepimpinan, jati diri, patriotisme dan sebagainya. Sebab lepas itu, anda akan menjadi pemimpin untuk pelajar-pelajar kurikulum di masa-masa akan datang. Kan? Okey? Brass band. Brass band ni pun penting. Sebab brass band ni, untuk tahun ni sebenarnya pertama kali kita memperkenalkan setelah kita tutup lama, brass band untuk ijazah sarjana muda. Selama ni diploma saja, tahun ni kita perkenalkan brass band untuk ijazah sarjana muda. Sebab kita dapati keperluan pelajar brass band ni amat kritikal selepas PKP. Kan? Yang risau, dalam brass band ni, janji ada minat, ada kemahuan, ada komitmen. Dan yang penting, kena jiwa kental. Sebab apa? Sebab anda kadang kena bawa instrumen. Siapa suka main drum kan? Ini bukan main drum dekat dalam studio aircon kan? Ini main drum di jalan raya, di tepi jalan dan sebagainya. Kan? Di padang kawat dan sebagainya. Ha. Tapi kalau siapa yang ada jiwa muzik, amat digalakkan. Kan? Okay? Jiwa muzik yang boleh baca note muzik dan sebagainya. Tapi jangan risau. Kalau anda tak boleh baca note muzik dan sebagainya pun, tak ada masalah. Sebab anda akan diajar daripada zero. Daripada kosong sehingga anda tahu boleh baca note muzik. Kan? Itu brass band. Dan ahli brass band ni, dia bukan sahaja dapat kemudian college sehingga ke part 3. Tetapi sehinggalah ke part 5. Sampai grad. Dan ada yang kata dia melanjut, dia sama dengan komander kesatria juga. Ada yang kata dia melanjutkan pelajaran ke ijazah saya yang muda. Dia masih boleh mohon lagi kemudahan college. Asalkan dia terus join dengan aktiviti komander dan juga aktiviti brass band. Kan? Okay? Jadi, sukses adalah untuk ijazah sarjana muda sahaja. Okey, pelajar diploma tak ada. Okey, ini satu lagi kod yang menarik perhatian yang perlu anda faham. Jangan tiba-tiba nanti datang pejabat saya bising-bising kan. Viral sana, viral sini. Saya nak masuk kesatria tuan. Tapi saya kena masuk kod asas pengurusan insan. Asas pengurusan insan kan. Saya malas nak cakap kan. Saya cakap slow je, kod gagal. Kau gagal masuklah ni betul. Itu hakikatnya. Saya tak nak urai panjang-panjang, tapi sebab anda gagal, anda masuk. Ini syarat yang ditetapkan. Bukan nak mendera, bukan nak menghinai dan sebagainya. Tapi kita nak membantu. Kita nak membantu anda untuk menjadi Muslim Islam yang lebih baik. Dan harap anda faham tentang keadaan itu. Itu sebab semalam saya telah mengingatkan, saya mohon bantuan pada PM-PM. Ingatkan pada pelajar semester 1. Study sikit pada lain. Study sikit, study sikit. Kan? Siapa yang terlupa tu, tak tahulah. Allahuakbar. Berikut merupakan khusus core curriculum badan beruniform di UiTM Cawangan Johor, Kampus Kamat seperti yang dipaparkan. Okey, kita ada satu lagi program. Itu nanti akan ditalimatkan pada majlis hari dengan lebih detail lah. Itu aliran kelas Safis. Di mana pelajar-pelajar yang pernah menyertai program Safis. Kan? Ini program Tafiz dan sebagainya. Yang ingin melanjutkan pengajian anda peringkat Tafiz ni, anda boleh menyertai program ni. Kan? Core ni. Tetapi syaratnya, anda tetap kena masuk kesatria negara juga. Kan? Mudah saja. Lepas tu anda boleh meneruskan sehingga ke semester 5 dan untuk mendapat anda punya penganugerahan. Okay? Untuk menghabiskan anda punya bacaan Tafiz anda. Okay? Program ni dibuka khas untuk pelajar-pelajar Tafiz. Kan? Apa-apa pun nanti akan berjumpa lah dengan penjelasan Tafiz. Besok ada taklimat Tafiz, mungkin anda akan dapat beri penjelasan yang lebih jelas. Tapi saya amat menggalakkan pelajar yang ada background Tafiz dan sebagainya, join COIN. Kan? Sebab rugi apa yang anda belajar dulu jika ditinggalkan dan sebagainya. Lagi satu, kalau ramai pelajar Tafiz, alhamdulillah kampus kita tambah sejuk, redup. Itu hakikatnya. Oh, bilang pula. Okey, tak apa. Pertama-tama ni. Lepas ni kita dengar video, dengar apa kan? Dengar lagu-lagu. Saya kan nak ada video apa ni? Tapi anda kena faham dulu apa saya nak cakap ni. Okey. Okey. Ini program Plus Tafiz. Kalau anda ada sebarang persoalan, rujuk tu. Ustaz Muhammad Zaki. Tapi besok Ustaz pun akan ada taklimat sekali lagi. Okey. Tak ada masalah. Kalau anda nak tanya tentang program Tafiz ni dengan kami pun boleh. Kan? Lepas ni kami akan bagi anda barcode untuk anda masuk ke dalam grup Telegram Core Curriculum. Di mana dalam grup
Telegram Konklum ni, anda boleh ajukan berapa banyak persoalan. Kami akan cuba menjawab, menjelaskan kepada anda kan, supaya anda faham. Sebab pada 12 hari bulan minggu depan, anda akan kami pecahkan kepada kor-kor yang ada minat. Okey, untuk rakan-rakan kita pilih pada pelajar kategori orang kelainan baik, jangan risau, ada kor yang bersesuaian ditawarkan untuk anda. Okey, di mana untuk semester 1, anda akan tawarkan khusus bukan uniform tahap 1. Maksudnya rakan-rakan yang lain kena masuk uniform. Ha, semua pelajar semester 1 akan masuk khusus uniform kecuali anda saja dibenarkan untuk masuk khusus yang bukan uniform. Ha, siapa yang nak masuk khusus bukan uniform, tunjukkan saya kad OKU atau tidak dahulu. Selanjutnya, di semester 2, anda juga akan diberi masuk khusus bukan uniform. Semester 3 juga khusus bukan uniform. Okey. Jadi pelajar OKU pun kita bagi peluang untuk anda terlibat dalam aktiviti-aktiviti core curriculum. Okey, keperluan untuk pelajar OKU jika anda hendak mendapat pengecualian daripada aktiviti-aktiviti core curriculum. Yang pertama, anda perlu menyertakan satu salinan kad OKU yang dikeluarkan oleh pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, yang dikeluarkan oleh JKM. Bukannya ada tulis demo ni, saya OKU, cop ni kan. Itu tak diterima. Yang dikeluarkan oleh JKM. Yang kedua, satu salinan kad belajar UiTM. Itu saja. Lepas tu, datang ke, nanti kita akan berbincang pada 12 hari bulan nanti di bawah penyelaras akademik kurikulum, Cik Nushida nanti akan meneruskan pelan untuk pelajar OKU semua. Okey, pelaksanaan kelas kurikulum. Sebelum ni, semester-semester lepas, kelas kurikulum dijalankan secara ODL. Selepas tu dijalankan secara hybrid, itu ODL dan face-to-face. Dan untuk semester ni, anda amat bertuah. Anda amat bertuah kerana kelas kurikulum akan dijalankan secara face-to-face. Tepukan untuk dia semua. Okey, maksudnya kita akan bermain dengan matahari, hujan, panas. Betul. Tak adalah berkawat dalam bilik kan. Berkawat dalam aircon kat rumah kan. Dah tak ada dah kan. Kita harap kali ini berterusan lah. Maksudnya latihan secara face to face. Sebab matlamat kurikulum lebih tercapai jika dijalankan secara face to face. Okey, kehadiran pelajar ke kelas kurikulum. Okey, jap technical. Okey, kehadiran pelajar ke kelas kurikulum. Okey, kelas kurikulum wajib hadir. Tak boleh ponting-ponting. Kehadiran on time 5-7. Okey, 5-7. Nanti pada hari Rabu ni kami akan brief lagi bila masa-masa kelas kurikulum anda. Okey, pelajar tidak mencapai kehadiran 80% dari jumlah janji temu setiap khusus akan diberikan peringatan secara bertulis. Senang cerita, dua kali tak datangnya saya ambil akan bagi anda surat amaran. Tiga kali tak datang, surat amaran kedua. Dan seterusnya terus dibawa untuk tata tertib. Tata tertib. Saya tekankan selagi tata tertib. Kebiasaannya pelajar kurikulum yang dikenakan yang dihadapkan ke berbagai tata tertib confirm akan gagal khusus kor kurikulum tersebut. Sebab khusus kurikulum ni cuma sekali saja dalam seminggu. Kalau anda tak hadir sekali, anda dah semakin kerugian. Dua kali dapat surat, tiga kali tata tertib. Okey? Bila tata tertib, anda akan gagal kor kurikulum. Dan, tapi apa-apa pun, pastikan jika tidak dapat hadir dan sebagainya, pastikan ada anda ada NC. Ada surat cuti yang berkaitan. Dan, okey, kalau anda tak ada kurikulum ni atasan ada program lain ke, aktiviti lain ke, tak diterima pakai. Senang cerita tak diterima pakai.
Sebab kurikulum ni sama macam akademik. Kecuali anda mendapat satu surat kemudahan khas daripada pihak pengurusan ataupun pihak yang berkaitan. Mungkin kami akan pertimbangkan. Okay, saya memberi penekanan kepada perkara ini sebab ramai pelajar core curriculum gagal curriculum sebab ketidakhadiran. 95% pelajar yang gagal curriculum disebabkan ketidakhadiran. Sebab mental, dia punya mindset dia masih fikir macam zaman sekolah, tak datang kelab persatuan. Saya ulangi sekali lagi, kelab persatuan dengan core curriculum lain. Curriculum ni adalah berkredit, sama macam akademik. Mindset tu kena tetapkan. Okey, dalam kurikulum ni ada juga pengecualian kredit diberikan. Mungkin ada antara anda ni yang layak untuk mendapat pengecualian kredit. Yang pertama, pelajar yang dipilih menjadi anggota Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Ada? Tak ada. Mustahil pelajar Pak Muan jadi MPP. Mustahil. Yang kedua, lulusan diploma UiTM yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda dan telah lulus kurikulum di peringkat diploma. Kalau ada, memang tak perlu dah untuk ambil kurikulum. Okay, yang ketiga, kakitangan kerajaan grade A dan B serta pegawai pendidikan termasuk guru. Okay, telah berkhidmat tidak kurang daripada 3 tahun dalam perkhidmatan kerajaan. Kalau ada macam ni, boleh jumpa kami di klinik kurikulum atau jumpa kami pada hari Rabu ni, maklumkan tentang ni. Nanti kami akan berikan butir-butir dan borang-borang yang perlu anda isi. Okay, jadi anda layak untuk pengecualian kredit kurikulum. Tak payah join kurikulum. Okey, seterusnya adalah pegawai anggota polis dan Angkatan Tentera Malaysia yang telah berkhidmat tidak kurang daripada 3 tahun. Okey, kalau ada anggota polis dan tentera yang dalam kalangan anda ni, boleh jumpa dengan kami dan kami akan beri anda pengecualian kredit. Seterusnya, pelajar kategori matang. Okey, berumur 36 tahun ke atas, okey, semasa tarikh pendaftaran. Senior, senior kan ni. Ada tu muka senior tapi tak senior pun. Ada tu senior tapi muka kanak-kanak. Tapi apa-apa pun jumpa kami. Nanti kami akan brief lebih lanjut, kalimat lebih lanjut apa keperluan yang perlu buat untuk anda dapat pengecualian kredit. Selanjutnya calon-calon lain yang anda rasa anda layak untuk dapat pengecualian kredit. Calon-calon lain. Kalau kata anda dapat pengangkat diraja, kadet remaja sekolah diraja, tak ada, tak dipakai sini. Tetap kena ambil kurikulum. Okey, pelajar tidak layak mendapat pengecualian kredit. Okey, pelajar UiTM IPT telah gagal dan masuki semula UiTM. Sama ada mengikuti program yang sama atau berlainan. Dulu dia pernah masuk pelajar UiTM, gagal, lepas tu masuk balik. Tetap kena ambil kurikulum. Selanjutnya, pelajar UiTM yang tukar buat pengajian dari separuh masa ke sepuluh masa, tetap dia kena ambil kurikulum. Selanjutnya, pelajar dari IPT lain selain UiTM dan kolej bersekutu UiTM. Okey, tetap kena ambil kurikulum. Okey, kali 9, jadual sekelas kurikulum. Rujuk informasi jadual melalui grup Telegram. Sekejap lagi saya akan share lah grup Telegram. Join grup tu. Kat situ anda boleh bertanya, dapat maklumat dan sebagainya. Boleh scan. Saya bagi masa anda untuk scan. Join grup ni. Sebarang pertanyaan, masalah, sila bertanya dalam grup ni. InsyaAllah kami akan cuba jawab. Tapi bertanyalah sebagai seorang pelajar universiti. Jangan tanya sebagai seorang pelajar sekolah tadika kan. Soalan-soalan pelajar universiti. Boleh scan? Okay. Nanti siapa yang tak boleh, nanti kawan-kawan tolong sharekan dan sebagainya. Di kelas-kelas lain boleh share? Di kelas baru? Tak dengar. Okay, dengar dah. Ini penting ni sebab kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan, sila tanya. Nanti anda salah pilih kurikulum nanti, saya tak boleh nak tolong dah. Sebab kamu ada 2,000 lebih. Kalau saya layan seorang, tak terlayan ini. Okey, semua dah. Untuk permulaan, ini adalah pakaian yang anda perlu pakai untuk core curriculum anda. Okey, nanti setiap company nanti dia akan ada t-shirt masing-masing. Okey, ini untuk permulaan, anda kena pakai t-shirt putih. Sebab kurikulum uniform dia perlu seragam. Jadi cara yang paling mudah adalah t-shirt berwarna putih. Dan selepas daripada ini, anda akan digalakkan. Okey, saya menggalakkan
anda beli t-shirt company masing-masing. Kan? Kalau tak nak beli t-shirt company, tak ada masalah. Tak ada masalah. Pakai t-shirt warna putih. Kan? Itu saja. Tapi kalau nak cantik, comel kan, mau balik kampung kan. Tengok kawan kampung, saya kesatria kembara. Kanak-kanak kan? Saya siswa bomba bantuan. Kanak ni. UITM jalan jauh. Kanak ni. Contoh-contoh ya kan. Tapi kalau tak nak beli t-shirt pun tak apa. Gunalah t-shirt berwarna putih. Okey. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, persoalan, selain daripada anda boleh utarakan dalam grup Telegram tadi, anda juga boleh rujuk kepada nombor telefon yang saya berikan di hadapan. Kalau siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar dan sebagainya. Dan kalau ada masalah yang tak boleh diselesaikan, terutama nanti, siapa nanti yang teruslah saya kata yang gagal diterima masuk kos sukses nanti, anda terpaksa mencari kami. Untuk kami daftarkan ke kor-kor yang lain. Kan? Kalau anda tangguhkan kor anda, berlaku keadaan ada pelajar yang dah gagal, dia tak nak ambil kor, sampai pasik nak grad nanti, dia tak boleh ditauliah, dia tak boleh mendapat ijazah sayangan murid dia. Sebabnya, kor dia tak list. Jadi, ketika dia dah part 7 nanti, kawan dia sibuk pergi ambil ijazah, convocation. Dia masih lagi di padang kawan. Kan? Menghabiskan baki core curriculum. Okay? Jangan main-main, berlaku keadaan macam tu. Nampak kali ni remeh-temeh tapi berlaku. Dan kita harus elakkan kali-kalinya tu lah. Okay. Cepat masuk dulu. Okay, saya curi sikit masa kepada anda untuk layankan sedikit video daripada core curriculum. Saya nak anda faham betul-betul. Pilih core yang betul.
I do it for the glory.
like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're just freaked out. Keep ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mama fucking name, huh? Just like a soldier, just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. Our fate in the balance. So
So let's fight with a vengeance. Chained up for eternity. Getting so tired of the waiting. Time to bust out of these cages. You're not gonna see this coming. You're not gonna see this coming. It'll be too late when we hit the ground. Let's tear it down so we can rise up. Let's tear it down so we can rise up. Stop!
Saya ke situ akan masuk untuk mempromosikan lagi kursus yang terdapat di dalam kurikulum untuk semester 1. Dan saya harap selepas ni, jika ada sebarang permasalahan, okay, sila ajukannya di grup Telegram kurikulum yang kami bagi kepada anda tadi. Okay? Jangan bertanya kawan, bertanya dengan kami. Kadang-kadang bertanya kawan, kawan pun tak tahu. Dia pun main agak-agak ni kot. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.